Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama di sini dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Di sini ada status terbaru nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Kita kepo ini ya. Di sini ada Robby Purba nih yang mengomentari status Instagramnya Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan, suka ini optik says. Kacamata bening Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan elegan ya, di wajah Ayu yang sangat cantik. Di sini Ayu sangat menyukai kacamatanya dari optik. Dari postingan Ayu Ting Ting ini dikomentari oleh Bang Robby Purba yang ganteng nih ya. Di sini Robby Purba menuliskan, cantik, love you Ayu Ting Ting. Wah, Ayu Ting Ting cantik nih, dikasih emotik love dari Robby Purba. Kemudian juga dari Brothers gemes panas Ayu Ting Ting, dan masih banyak lagi komentar yang lainnya. Di sini Ayu Ting Ting memakai kacamata dari optik terlihat cantik dan elegan ketika Ayu Ting Ting memakai kacamata tersebut. Dan berita selanjutnya nih yang kece abis dan juga cantik banget nih, dari I Love Her Ayu Ting Ting dan Neva Alexandra. Wah, ternyata. Dan di sini dari I Love Her juga nih, masa tua kita menua bersamamu. Ada yang lagi iseng nih yang membuat wajah Ayu dan juga Ivan Gunawan terlihat lebih tua dari biasanya. Wah wah wah, ada-ada aja ya para fans kalau sudah mengidolakan para artis nih, apapun dilakukan. Dan ini terlihat sangat lucu dan juga manis nih Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dari Yuliana Mbaisyari, Ayu kayak Mami Erna, love you. Wah wah wah. Dan ini juga nih, Ivan Gunawan terlihat lebih muda ya, beberapa kali lipat nih. Sama persis mukanya dengan Ayu Ting Ting, sama-sama cantik. Ada-ada aja ya para pemirsa semua. Semoga ini bisa menghibur sahabat semua deh ya, dengan kelakuan Ivan Gunawan yang banget-banget nih cantiknya. Dan berita selanjutnya nih, ternyata ternyata di sini ada bisik-bisik tetangga nih, bocoran dari orang dalam dari Lambe Tura. Akun gosip yang selalu menarik nama Ayu Ting Ting, ternyata ternyata omsetnya sangat luar biasa nih. 6 hari bisa 300 juta, 1 bulan 1 miliar lebih, termasuk hasil dari nama Ayu Ting Ting. Wah wah wah. Di sini kalau sudah menyangkut nama Ayu Ting Ting pastinya booming banget ya. Begitu juga dengan akun gosip Lambe Tura. Semoga deh semuanya bisa sadar ya, dengan gosip-gosip yang dikeluarkan itu tidak baik. Mimin hanya memberikan informasi saja ya para sahabat, karena dengan nilai yang fantastik tersebut selalu menyeret nama Ayu Ting Ting. Dan semoga kedepannya bisa nih menjadi lebih baik lagi ya, bukan hanya sekedar menjadi akun gosip, tapi menjadi akun yang benar-benar real. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya dari akun Instagram Ayu Ting Ting dengan lagunya Bruno Mars. Di sini Ayu Ting Ting memberikan video yang sangat cantik nih, dan mengajak kita semua untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, cinta adalah ketika kebahagiaan orang lain lebih penting dari kebahagiaanmu, benar enggak? Ditinggal karena ada yang lebih cantik dan berisi, cek ratu laku. Pakai ini cantik berisi dalam 2 hari saja, dijamin deal sayang pasangan. Wah wah wah, status Ayu Ting Ting. Yo, yang mau langsung deh ya ke ratu laku. Yang mau disayang pasangannya hanya dengan waktu 2 hari, yuk langsung deh ya cek IG-nya ratu laku. Langsung deh dari status tersebut langsung dikomentari oleh Jeremy Ahlakwani yang langsung mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting Hazik. Begitu tulis Jeremy Ahlakwani di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Paling Ayu selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan serta dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya.
Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya, di sini ada yang bertanya nih, Mbak Hevi, kok pas sore nggak ada ya? Yang penasaran pas sore kemana? Di sini nih jawabannya. Acara pindah di weekend, Mbak, dan sepertinya ganti nama program, bukan pas sore lagi namanya kalau nggak salah. Ditunggu aja infonya, pantengin aja akun Trans 7 atau akun pas sore ya. Bagi sahabat semua yang penasaran kok pas sore tadi sore nggak tayang, insya Allah pas sore pasti akan tayang terus nih. Sepertinya akan ganti nama dan juga ganti hari nih. Pantengin terus ya Neng Ayu yang cantik di pas sore pokoknya. Sehat selalu untuk semuanya. Dan inilah kegiatan Ayu Tinting hari ini di pas sore, dilansir dari instastorynya Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.